Om Swastiastu. Saya Igede Murtayasa, NIM 22110311150. Jadinya dalam kegiatan hari ini saya mengimplementasikan kembali ke masyarakat dengan cara gotong royong. Dan sebelum video ini lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan hidupkan notifikasi lonceng agar akun ini makin berkembang. Di mana kegiatan gotong royong ini dilaksanakan di Pura Segara Penimbangan, tayangan 3 di Desa Panji. Artinya Desa Panji mempunyai Pura Segara yang beralamat di Pantai Penimbangan di Desa Bakti Saga. Namun dalam acara hari ini, kegiatan ngayah, yaitu ngayah membersih, dilakukan dalam acara menyambut acara atau hari raya Nyepi di tahun 2024 ini, di mana kegiatan ini krama diundang untuk pembersihan di areal pura, baik dari jalan, tengah, dan layangannya. Artinya semuanya dibersihkan sesuai dengan bagiannya. Di sini ada 3 tempekan di daerah masing-masing Banjar, sudah ada yang ngayah. Jadinya semuanya turun membawa alat seperti sapu, bawa sabit, seperti itu ya jadinya bawaannya, dan dimulai pada pagi hari. Jadinya walaupun hujan rintik di malam, sudah hujan deras, namun masih semangat ya, antusias kerama ataupun warga untuk melakukan ngayah di Pura Segara Penimbangan. Jadinya saya salah satu warga ataupun kerama yang mengikuti acara ngayah di sini. Saya belum masuk ke desa, namun saya mewakili orang tua saya, belum nyade. Jadinya saya sudah berkeluarga namun belum masuk ke desa karena ayah saya masih bisa mengayah. Nah, beliau belum mau menyerahkan ke saya. Jadinya saya sering mewakili di saat-saat saya ada tugas ataupun saya ada kegiatan pekerjaan yang lain, ayah saya lah yang pertama harus jalan. Ya, terima kasih. Semoga karena dari perjalanan untuk ngayah di sini, saya lupa juga pakai mic dari kameranya. Saya gunakan kamera action camera, tapi lupa bawa mic-nya karena juga situasi hujan. Ini sebenarnya situasinya gerimis ya, namun semoga hasilnya nggak terlalu buruk. Di sini juga kita sebelum memulai acara, kita diadakan untuk diundang untuk sembahyang bersama dulu, di mana pura ini pingit dan kita wajib dulu sembahyang karena juga masih pagi, sekitar jam 6 pagi. Masih hujan gerimis. Malamnya hujan deras. Jadinya kita pagi ini mau tidak mau, walaupun masih gerimis, kita tetap semangat untuk menjalankan acara ngayah ini. Ya, kita mulai dari ada yang cabut rumput, ada yang sabit, ya pakai sabitnya untuk menyabit dulu yang panjang-panjang dari rumputnya yang ada di area pura, dan yang pakai sapu tanpa dikoordinir pun juga mengikuti, tanpa walaupun kita sudah punya ya namanya ketua, namanya Klien Banjar adat desa yang bertugas mengawasi, namun kita secara otomatis juga sudah tahu lah bagian mana yang harus dibersihkan, mana yang harus kita
kita siapa yang mengerjakan, kita tanpa disuruh juga, dan karena ini sudah suatu kesadaran jadi warga pura yang di sini kita memuja ataupun memohon keberkahan ataupun keselamatan bagi semua. Disinilah kita juga membersihkan areal ini. Ya lain ya hitungannya ya, kalau di sekolah ataupun di tempat kita masih disuruh-suruh oleh guru ataupun dosen, tapi kita di sini sudah besar, sudah kembali ke masyarakat, jadi apapun kita yang tanggung jawabkan sendiri dan bersama mengerjakannya sampai selesai seperti ini. Subscribe kalian, saya juga tambah semangat untuk membuat video yang lebih seru, mungkin yang lebih edukatif lagi demi kemajuan channel saya ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, kita disuruh kumpul dulu, mungkin ada arahan atau evaluasi dari kegiatan ayah ini, dan juga ada pengabsenan baik warga yang nyade ataupun tidak datang, ataupun ada keterangan minta izin. Disinilah kita dirembukkan kembali dan kita lanjut pulang.